Kamu ini jadi seneng-seneng kok enggak, kok? Iya enggak? Jangan malu-malu. Dikit aja. Ya Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku enggak mau hanya seperti ini ya Allah. Bisa-bisa aku tolong enggak? Bisa-bisa. Terus mbak, emas yang ini siapanya mbak ya? Mas, ini orang nih, orang mau ganggu saya, tolongin mas. Kejora sepertinya udah benci banget sama aku. Aku juga sepertinya punya kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan apapun dengan Kejora. Dan pada akhirnya, aku memang harus bisa melupakan dia. Aduh, Kejora gimana ya? Lagi pula dua orang tadi siapa ya? Kok aku mau aja?
Aku gak ada perasaan apa sama kamu. Aku tahu. Hubungan kita dan apa yang kita rasakan, tidak ada satupun yang mendukung. Nih, tolong, aku minta sama kamu jangan. Aku pamit. Selamat malam. Bener-bener ya dua anak itu. Bu, kamu kenapa bisa sama dia? Kalian janjian? Enggak, Bu. Buktinya kamu pulang sama dia. Kejora, ingat ya. Kamu sudah janji sama ibu gak akan lagi berhubungan dengan adik. Kejora, jawab dong, ibu lagi nanya. Bu, tadi aku habis jenguk ke Alina, terus aku gak sengaja ketemu sama Adit. Terus kenapa kamu mau aja diantarin? Sampai-sampai dia nyetirin mobil kamu loh ke sini. Bu, tadi ban mobil aku pecah. Terus aku hujan-hujanan benerin ban mobil, Bu. Oh, dan kamu telepon Adit? Enggak, Bu, sumpah. Aku juga gak sengaja ketemu sama dia, Bu. Aku udah usir dia. Kamu bisa gak sederhanakan kalimat kamu? Sekali lagi bertanya. Kenapa kamu bisa pulang bareng sama Adit? Bu, aku udah usir Adit. Dan aku lebih percaya sama orang lain yang aku gak kenal. Dan ternyata mereka mau lecehin aku, Bu. Terus Adit datang, dia nolongin aku. Tapi kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa, Bu. Ya ampun, Kejora, maafin ibu. Si Kejora gimana ya? Dia pasti shock sama kejadian tadi. Kok aku mikirin dia terus ya? Jadi gak tenang gini. Thank you.
aku. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan mempertanggungjawabkan semuanya sendiri. Maksudnya aku harus menjauhkan Adit dari Alina dan biarkan takdir mempersatukan Adit bersama Kejora sesaat sebelum Alina bisa sadar kembali.